Ini melanjutkan dari video sebelumnya, akan saya kasihkan saja jawabannya di sini. Putih jalan remis. Tapi yang jadi pertanyaan adalah di mana letak benteng putih berada? Yang jelas tidak bisa di sini ya. Tidak bisa ya, karena dalam aturan catur raja lawan tidak boleh dimakan di sini, juga tidak bisa. Jadi misalnya contohnya di sini, contohnya ya, saya kasih taruh di sini, putih jalan draw. Misalnya nih ya, ini kalau demikian bisa dijawab dengan E2. Cek. Cek. Mau cek di H4 ya, ini nggak bisa. Jadi menang hitam. Akan saya berikan saja jawabannya, mungkin ada yang sudah bisa. Putih jalan remis. Sekarang bagaimana kalau di sini, di A6, putih jalan remis, ini juga nggak bisa ya. Kalau taruh benteng di A6 itu bisa dijawab dengan F2. Sekarang cek, cek. Kalau mau ambil draw dari sini, ini jadi ya. Cek, nggak bisa ya. Bagaimana kalau taruh benteng di B7? Putih jalan draw, ini juga tidak bisa. Ini jangan jawab demikian ya. Kalau jawab ini yang seperti tadi, ini nah ini baru bisa menang putih. Jadi jawaban hitam di sini adalah G2. Sekarang kalau ini bisa diintip melalui menteri H2. Bagaimana kalau di cek terus? Ini juga nggak bisa karena bisa dijaga ini ya, atau ini juga bisa. Sekarang saya akan berikan saja jawabannya di sini. Putih jalan seri dengan menempatkan benteng di D6. Putih jalan seri dengan raja F6. Bagaimana sekarang kalau ini jadi menang putih malah ya. Bagaimana seandainya ini juga sama, ini ke sini nggak bisa, jadi menang putih. Bagaimana kalau ini D2, ini bisa dicek, cek, sana percuma ya, nah, di sini draw-nya ya, mau mati ya, cek lagi, cek lagi. Silakan subscribe, like, and share. Terima kasih.